Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Elang Mangkubumi selaku pimpinan Majelis Zikir Bumi Alit Pajajaran Cikesal Serang Banten mengajak seluruh umat muslim untuk mendukung PPKM. Semakin mewabahnya wabah COVID-19 membuat pemerintah mengambil kebijakan meskipun berat, yaitu dengan menutup semua fasilitas umum serta tempat ibadah secara sementara. Oleh karena itu, marilah saat Idul Adha nanti dan salat lainnya sementara kita laksanakan di rumah masing-masing. Dalam hal ini mari kita respon positif dan jangan berpikir negatif, karena pada hakikatnya salat rawatib boleh dilakukan di rumah. Maka penutupan masjid menjadi hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Demi menyelamatkan umat lebih banyak dari ancaman penyakit berbahaya, maka ini perlu kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian mendengar wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Namun jika ia menjangkiti suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Salat di rumah saat pandemi memiliki pahala yang sama. Mari jaga kesehatan dengan tetap melakukan prokes dan patuhi PPKM. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan terhadap diri kita semua, selalu memberikan kekuatan terhadap diri kita semua, dan segera mengangkat wabah COVID-19 dari bumi Indonesia khususnya, umumnya di muka bumi di dunia ini yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.